Luapan Sungai Citarum merendam permukiman warga di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Total ada sebanyak 1.000 rumah di wilayah ini yang terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 30 hingga 60 cm. Permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kembali terendam banjir luapan Sungai Citarum. Ketinggian air yang menggenangi rumah warga sendiri bervariatif, mulai dari titik terendah di 30 cm hingga titik terdalam yakni 60 cm. Total sebanyak 1.000 rumah di wilayah tersebut terdampak banjir. Warga terdampak banjir berharap pemerintah bisa lebih intens dan serius untuk mengatasi permasalahan ini. Pasalnya ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Bandung Raya, wilayah Bojong Asih selalu menjadi langganan banjir. Ini mah tiap hari. Tiap hari? Tiap hari ini asal hujan gede ya, pasti. Oh, pasti banjir ya Pak ya? Banjir ke sana juga. Ada berapa RW sih kalau di sini yang terendam banjir misalnya? Satu, dua, tiga. 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 Satu, dua, tiga. Tiga RW ya? Warga dihimbau agar selalu waspada, mengingat hujan deras dengan intensitas tinggi yang menjadi faktor utama meluapnya air sungai, diprediksi masih akan terus terjadi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan.